Rabu, tanggal berapa kau beli itu? Hari Kamis itu? Ya, hari Kamis. Kemudian ada ini apa ini? Susu, kemudian ada gelas. Kemudian ini properti dan barang-barang milik pelaku dan korban. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ada ini apa ini? Susu, kemudian ada gelas. Kemudian ini properti dan barang-barang milik pelaku dan korban. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. N, umur 22 tahun. Nah, pekerjaan mahasiswa salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Semarang. Nah, dari hasil keterangan lisan yang disampaikan oleh tim forensik bahwa korban diduga meninggal karena afeksia atau gagal nafas, mati lemas dan diduga mengalami keracunan. Oleh karena itu, terkait dengan poin ketiga tadi, keracunan, ini sedang dilakukan pemeriksaan lanjutan. Ada tiga item, yakni pemeriksaan mikrobiologi, kemudian patologi anatomi, dan toksikologi. Oleh karena itu, poin ketiga tadi, kami jelaskan tadi bahwa mati lemas, gagal nafas, dan keracunan. Poin ketiga soal keracunan masih akan sedang diikuti oleh pemeriksaan tiga item tadi, mikrobiologi, patologi anatomi, dan toksikologi. Pada siang hari ini kita akan merilis kasus kekerasan terhadap anak yang kemudian ada ini apa ini? Susu, kemudian ada gelas. Kemudian ini properti dan barang-barang milik pelaku dan korban. Apa yang ingin disampaikan? Sebelumnya saya mengakui kesalahan saya dan saya minta maaf sebesar-besarnya kepada keluarga besar korban dan juga orang-orang yang bersangkutan, dan saya siap bertanggung jawab atas apa yang saya buat. Saya Cynthia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.